ketemu lagi dengan Alga Dapur Nurce Kurompis. Teman-teman, kemarin saya tidak upload video karena saya ada pergi vaksin suntik. Teman-teman, tentunya teman-teman semua dalam keadaan sehat kan selalu. Oke. Dan teman-teman, hari ini saya cuma mau bikin minuman simple. Tidak susah. Kalau lagi cuaca lagi panas-panas di sini, lagi cuaca temperatur mau naik ya, ada sekitarnya, tapi nggak seperti di negara tropis Indonesia, waduh 30-32 ya, tapi sini dia naik cuma sampai 23, mungkin 24-25, cuma begitu ya, tapi agak panas juga sih. Tapi kalau di Indonesia nggak pernah ya temperatur turun begitu, selalu dia di atas 30 ke atas. Oke, dan kalau teman-teman senang dengan channel ini, tolong di subscribe ya, like dan reaksinya, dan nonton videonya dari pertama sampai selesai. Dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain, supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses. Oke, saya lebih semangat ya, mau bagikan resep. Oke, halo Idren Nederland, sekarang lihat dulu deh resepnya. Teman-teman, ini lihat ini bahan-bahannya. Ini saya mau pakai topping ya. Topping ini Milo, susu Milo. Dan ini saya pakai whipping cream yang sudah jadi ya. Tapi saya masih taruh di kulkas karena agak panas ya. Dan ini es batu, ini pisang ya. Kalau di negara teman-teman lebih bagus pakai pisang Ambon ya. Seperti ini satu. Dan ini juga keju ya, saya sudah parut secukupnya. Dan ini susu kental manis, dan ini alpukatnya. Simple aja teman-teman. Oke. Dan teman-teman, ini ya saya mau blender ini alpukat. Ini saya enggak terlalu besar ya ini alpukat, karena saya cuma ada alpukat seperti itu. Oke, dan saya tambah pisang. Dan saya tambah es batu secukupnya ya. Minuman segar-segar loh teman-teman. Dan saya mau taruh ini susu ya. Susu kental manis 2 sendok makan. Tapi kalau teman-teman suka manis bisa ditambah juga ya. Saya cuma seperti ini karena pisangnya juga sudah manis ya. Oke. Dan teman-teman, saya mau blender ya. Teman-teman, ini saya mau tuang di loyang, di gelas ya. Teman-teman, tuh whipping apa ini whipping cream saya sudah taruh di plastik segitiga dan saya gunting ya. Dan saya mau semprot seperti ini, teman-teman. Teman-teman, ini ya saya mau taruh keju secukupnya. Dan saya taruh ini ya. Milo. Sesuai selera ya, teman-teman.
Dan teman-teman, ini ya saya mau taruh seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Teman-teman, ini saya mau icip-icip ya. Itu enak sekali loh teman-teman. Saya cari sedotannya, enggak tahu di mana, biar aja deh begini. Aduh, ya teman-teman, enak. Segar. Segar, saya pakai sedotan ini. Segar, mantap. Enak sekali. Kalau cuaca lagi panas-panas, aduh, segar sekali ini. Bikin minuman seperti ini ya, teman-teman. Enak sekali. Teman-teman, wajib ya dicobain. Seger-seger, ini kan jus buah ya. Alpukat sama pisang, mantap. Tambah whipping cream. Enak, mantap deh rasanya. Dan ini cuma simpel ya teman-teman, ini cepat lagi. Dan teman-teman yang sudah nonton videonya, terima kasih banyak ya. Dan sudah subscribe, yang sudah support saya Ella Dapur Nur Cukur Rompis, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di resep yang lain. Resep simpel teman-teman. Iedereen Nederland, danke wel, tot zien. Lekker mevrouw? Ik proef het, ja. Hallo. Segar. Segar. Mantap. Tapi enak sekali. Yummy-yummy itu. Mantap. Teman-teman, wajib cobain ya minumannya.